Pirsa, melalui rapat paripurna Senin 4 Juli 2022, DPRD Jawa Barat menyetujui Perda Perubahan Bentuk Hukum BUMD PT Migas Hulu Jabar atau MUJ menjadi PT Migas Utama Jabar. Melalui perubahan tersebut, pemerintah provinsi dan DPRD Jabar berharap pendapatan asli daerah bertambah hingga akhirnya lambat laun pajak dikurangi. DPRD Jawa Barat akhirnya menyetujui Perda Perubahan Bentuk Hukum BUMD PT Migas Hulu Jawa Barat atau MUJ menjadi PT Migas Utama Jabar. Persetujuan tersebut ditandatangani pihak DPRD Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT MUJ di ruang sidang paripurna DPRD Jawa Barat, Senin 4 Juli 2022. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum menyatakan hal tersebut merupakan salah satu inovasi pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Payung hukum yang ada Perda ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan kami dan masukan-masukan DPR, tinggal kami memanfaatkan Perda tersebut. Ulah atung ini, kamari kita memakai Perda yang sebelumnya. Perda na ayeuna sudah dirubah dengan penyempurnaan kitu keneh alias tidak bermanfaat. Saya tidak mau terjadi semacam ini. Artinya pendapatannya harusnya lebih besar nantinya. Setelah lahirnya BUMD, semangatnya adalah untuk meningkatkan PAD selain dari fiskal dan pajak-pajak yang lain. Maka ini adalah salah satu inovasi Pemprov Jawa Barat bersama DPRD dalam meningkatkan PAD Jawa Barat. Sementara itu, Ketua Pansus 8 DPRD Jawa Barat Haris Bobihu menyatakan pihaknya ingin meningkatkan permodalan untuk meningkatkan usaha PT MUJ. Pihaknya pun menangkap peluang tingginya kebutuhan pasar terhadap energi terbarukan seperti gas dan lain-lain. Dirinya pun berharap dengan banyaknya dividen dari PT MUJ yang kini berubah menjadi PT Migas Utama Jawa Barat, BUMD akan menjadi lokomotif utama PAD sehingga lambat laun pajak akan dikurangi. Kan kita melihat karena ada perluasan usaha, maka kita ingin meningkatkan permodalan. Permodalan kan untuk menunjang usaha mereka dan selama ini sudah berjalan dengan baik. Tentunya kita menangkap peluang yang ada bahwa di Jawa Barat penuh dengan kebutuhan dasar terhadap energi terbarukan, gas, kemudian juga energi terbarukan yang lain, maka peluang itu kita ambil. Nah, insya Allah MUJ kita harapkan dapat melakukan itu dengan baik, sehingga kita sekarang sudah berupaya untuk mengambil dividen yang baik, tentunya nantinya pada pendapatan asli daerah kita tidak tergantung dengan pajak. Tapi dari BUMD yang ada menjadi lokomotif utama ekonomi, sehingga dividen itu dapat masuk ke kita dengan baik, sehingga insya Allah pajak itu lambat laun akan kita kurangi. Sementara itu, Direktur Utama PT MUJ Begin Trois mengatakan, sesuai perda yang baru disahkan, pihaknya memprioritaskan migas dan energi terbarukan yang juga menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat. Sementara perda tersebut ada upaya yang terdekat pihaknya akan meraih migas salah satunya melalui sinergi dengan Pertamina Gas Negara serta menyusun rencana bisnis baru terkait energi terbarukan. Sesuai dengan perda yang baru disahkan tadi, kita prioritas ke migas dan energi baru terbarukan karena itu juga menjadi concern dari Pak Gubernur ya. Sebagaimana diketahui kan Pak Gubernur kita sebagai Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan. Dan kita lihat di Jawa Barat antara potensi supply dan demand itu tersedia, tinggal keterlibatan kita melalui BUMD itu kita coba mulai dan tingkatkan gitu. Dengan disetujuinya perda tersebut, PT Migas Hulu Jabar berganti nama menjadi PT Migas Utama Jabar serta ditugaskan sebagai BUMD Induk Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Budi Hartati, Bandung TV.